Halo semuanya, ketemu lagi di Mini World, Mini Camp, One Creation. Bukan One Mini World, One Creation Dream. Oke, sekarang kita bertemu di Mini Camp yang ketiga. Jadi kita akan bahas di Mini Camp ketiga ini, kita bakal ngebahas. Coba kita lihat, kita ngebahas apa nih? Yuk, kita lihat di Mini Camp ketiga ini. Kita bakal ngebahas membuat maps. Terus juga kita bakal bikin pluginnya. Jadi kita bakal bikin map bareng-bareng hari ini. Terus juga kita bakal bikin plugin. Nah, buat kalian yang pengen ikutan bareng bikin bareng juga boleh. Tapi buat kalian yang misalkan udah bikin tapi pengen tahu cara-caranya, terus pengen tahu apa sih yang kita bisa bikin di pluginnya, terus apa aja yang harus ada di map apa sih kemarin? Apa yo? Yeps, pertahanan markas. Jadi kita bakal bikin map pertahanan markas hari ini bareng-bareng bersama aku dan bersama kalian ya, oke? Oke, seperti biasa kita lihat siapa aja yang udah hadir, karena yang hadir yang tercepat ya, hadir yang paling cepat dan tepat waktu saat ini bakal dapat kode unik gratis pertama menara. Terus juga kita bakal membuat pengaturan pembuatan pengaturan NPC. Kita bakal bikin NPC ya di map ini. Terus juga nanti besok kita bakal bikin plugin monster, dan kita bakal membuat monsternya untuk bisa berjalan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Oke, itu banyak yang pertanyaan yang kalian tanyain kan kemarin. Besok kita bakal bahas itu. Oke, terus juga besok kita bakal bahas item-item yang harus ada di map tower defense kalian. Oke, terus juga kemarin kita udah bikin map ya, kita udah bikin yang seperti ini, dikit banget. Nanti kita hari ini kita bakal sempurnakan mapnya. Tuh banyak banget contoh-contoh map, kalian bisa tiru atau kalian bisa mencari inspirasi bentuk map yang kalian inginkan, oke? Sekarang kita bakal coba untuk lanjutin pembuatan mapnya. Mana nih map? Map saya, oh ini yang kemarin kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, apakah ini map yang kemarin kita bikin bareng-bareng? Waduh, kalau nggak kesangkut email susah juga tuh. Tapi nggak apa-apa, bikin baru aja. Bang, cara dapatin popularitas kayak gimana? Bikin map yang bagus. Oke, kita kemarin temanya adalah mapnya adalah map Anim Tower Defense. Jadi kita bakal bikin Anim Tower Defense. Nah, di sini kita bakal bikin scene-nya adalah scene di mana tempatnya Naruto. Jadi kita bakal scene tempat Naruto saat dia ada di desa Konoha yang lagi latihan ya. Di sini kita dia lagi latihan dan tiba-tiba diserang oleh musuh dari ninja lain. Oke, sekarang kita coba bakal rubah dulu tanahnya menjadi tanah yang tanah jalan. Oke, kita rubah tanahnya dulu. Tanah di bawahnya ya. Oke, sampai sini. Ini sampai mana nih? Oh, sampai sini ternyata. Oke, kita ke bawah sini. Sip. Nah, terus kita ganti tanahnya jadi tanah yang seperti ini. Blok alam, blok hiasan. Oke, kita ganti menjadi enaknya apa ya? Blok kering. Ini kali tanah pasir. Nah. Yep. Nah, sip. Oke, ya. Sudah seperti ini. Oke, kita bakal setting. Kan kemarin kita udah setting maps-nya menjadi pengaturan timnya ada dua, tim merah dan tim biru. Berarti tim birunya kita kosongin karena tim biru akan menjadi monster ya. Tim biru hanya untuk monster, dan tim merah minimalnya kita kasih 20 pemain deh. Oke, 20 pemain. Oke. Dan kita pertama-tama kita harus bikin dulu scene-nya atau bentuk dari rumah-rumahnya. Mungkin kita bakal searching atau kita bakal melihat dulu, cari referensi. Jadi kalau kalian pengen bikin sesuatu, kalian harus cari referensi dari Google ataupun dari manapun yang kalian ingin coba. Oke, sekarang kita coba untuk cari referensi. Nah, kita di sini coba buka Windows Capture. Coba di sini kita Chrome.
Mana nih Chrome? Hup. Oke, kita masuk ke Chrome. Oke. Sep. Nah, di sini kita udah masuk ke Chrome. Ups. Malah ke Facebook Jakarisu. Oke, buat yang mau ngeliat boleh. Nah, kita sekarang coba cari bangunan desa Konoha misalkan ya. Kita lihat-lihat. Wow, apakah kita bisa membuat patung seperti ini? Sepertinya bisa, cuman butuh waktu yang lama. Jadi kita nggak bisa butuh yang lama-lama. Kita harus butuh yang cepat. Ini apa? Ada orang duduk di atas desa Konoha ternyata. Tapi kok ngeditnya gini banget ya? Ya ampun. Coba lihat nih. Ngeditnya kok gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Kreativitas ya, kreativitas. Oke. Rumah. Coba rumah. Rumah desa Konoha, coba. Rumah desa Konoha. Oke, bukan wibu karena kemarin pada milihnya, Bang, bikin tower defense-nya Naruto versus anime All-Star Tower Defense. Jadi kita bikinnya tower defense. Bangunan. Mungkin seperti ini ya, tapi kita nggak akan mungkin bikin seperti itu. Tapi nggak apa-apa deh. Coba kita bikin bangunan dulu, terusin bikin scene dulu. Nah, yuk kita coba dulu dah. Hup. Kita bakal coba untuk bikin tempat awal monsternya. Ini adalah gerbang. Karena di desa Konoha itu ada gerbang, jadi kita harus bikin dulu gerbangnya di daerah sini. Nah, kita hapus, sip. Terus kita copy paste, kita hapus dulu deh. Nah, kita hapus di sini. Set. Kita copy biar cepat aja ya. Kita copy ini di sini, copy. Mencet 3. Terus kita copy. Wow, jauh banget ya hilangnya. Nah, seperti ini. Oke, sip. Oke, terus kita bakal bikin gerbang desa Konoha. Coba kita lihat gerbang desa Konoha seperti apa ya. Gerbang desa Konoha. Gerbang desa Konoha. Gerbang Konoha. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat gerbangnya. Kurang lebih seperti ini ya. Gerbangnya, gerbang desa Konoha. Coba kita lihat. View image in new tabs. Oke, seperti ini gerbangnya. Warna coklat, terus pagernya ini warna hijau. Oke. Kita bakal coba untuk bikin, tapi nggak sama banget ya. Karena ya, ngapain sama-sama? Karena kan ini hanya untuk contoh saja. Oke. Coba. Sep. Kita langsung ke gameplaynya. Kita bakal coba bikin gerbangnya warna coklat. Kita ganti ini menjadi warna coklat. Warna coklat. Mana nih warna coklat? Kita pakai pasir aja ya. Pasir warna coklat. Ini. Ini kali ya. Coklat atau abu. Kita coba dulu pakai warna coklat dulu. Oke. Gimana kalau kita bikinnya pakai ini aja. Terus kita panjangin. Set. Oke. Jangan deh. Kalau seperti ini. Tapi bagus juga sih. Tapi mending aku pengen pakai ini aja biar lebih besar. Set. Kita katasin. Oke. Seperti ini. Nah, terus gerbangnya jangan besar-besar. 2. Nah, segini aja. Set. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bakal langsung kasih beras. Oke, kita kasih beras, kita kasih balok yang warna ini pasir coklat. Set. Oke. Seperti ini warna coklat. Kalau misalkan kalian nggak suka warna coklat, kalian bisa ganti menjadi warna lain. Misalkan kalian pengennya warna buah-abu. Nah, gimana? Bagus yang mana? Coklat atau abu-abu? Kayaknya abu-abu bagus juga ya. Bagus juga ini abu-abu. Oke. Terus kita kasih gerbangnya kotak.
Oke, gerbangnya kotak di sini ke sini. Hup. Kita tutup. Woi, masih ada lagi. Kita hancurin biasa. Ah, lama. Mending udah gini aja. Set. Oke, di sini ide kita udah bikin seperti ini. Yups. Terus kita butuh bikin atapnya, tapi atapnya harus dibelah dua ya. Di sini belah dua, berarti kita bakal ambil di sini. Set. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sini ya. Kita hapus. Oke, dihapus ya. Putih abu-abu, kayak film dong. Oke. Lah, kayaknya kok bengkok. Ini kayaknya ke belian satu. Berarti kita harus hapus yang ini. Oke. Oke, sudah pas. Oke, terus di atasnya ada nggak boleh terlalu panjang, jadi kita harus di sini seleksi. Set. Oke. Nice. Oke. Oke, seperti ini. Terus berarti ini kita kosongin. Kita ganti menjadi yang ini. Oke. Hup. Hup. Oke, sip. Nah, udah seperti ini. Oke, kita bikin atapnya karena atapnya desa Konoha tadi. Agak jelek, tapi nggak apa-apa, desa Konoha itu aneh juga ya ininya bentuknya. Oke. Di sini misalkan kita bakal coba untuk tutupin pakai balok warna hijau. Karena tadi kan ada warna hijau-hijaunya. Coba kita kasih balok warna hijau. Di sini pengen tahu seperti apa bentuknya. Jelek ya? Jelek. Jangan balok warna hijau. Ataukah kita bakal coba untuk membuat menggunakan paint? Nah. Set. Kita coba ganti warna hijau di sini. Set 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 set. Oke. Nah, kita taruh seperti ini, 3 lapis. Oke. Belakangnya juga kali ya. Sampai ke bawah. Oke. Oke. Seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, terus kita ininya mending kita tutup kayak tadi lagi pakai pasir coklat. Oke, kita tutup sampai ke sono. Nah, 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 nah. Oi, udah mentok ya. Oke lah kalau begitu. Jika sudah mentok sampai sini saja. Sip, kita pasang dengan balok yang warnanya sesuai. Warna cok abu ya tadi ya, warna abu-abu. Mana nih abu-abu? Ini. Ini kan? Set. Oke, kita copy. Waduh, ngalangin. Oke, kalau udah kita copy, kita paste. Wow, di sini ngalangin banget ya. Coba kita taruh. Kita cek. Nah, seperti ini. Set. Oke, terhalangi oleh pohon tapi nggak apa-apa, masih ada bagus-bagusnya. Tuh, yeps. Menjadi lebih natural. Nanti kita bakal beresin aja nih, tinggal kita potong-potongin seperti ini. Kita beres-beresin. Oke. Ini apa? Ini tidak terjadi apa-apa, tapi dia menghilang ya. Oke, kita kecilin set. Nah. Wow, jauhan. Oke, sip. Nah, ini juga kita tambal, seperti tambal ban. Kita malah menjadi tukang tambal ban di sini ya. Oke. Kak, pagarnya jauh sampai kapan? Hah? Enggak, jangan gede-gede. Kita bikin tower defense-nya jangan terlalu besar. Karena kalau gede nanti nge-lag, kasihan yang main di HP kentang. Main di HP kentang kasihan, nanti nggak bisa ikutan mabar. Oke.
Udah seperti ini kita tutup. Dari sini kita ke sini. Oke. Kita tutup. Set, pakai blok yang sama tadi. Kita hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, kita udah hapus di perjalanan. Terus kita pakai batu. Bukan batu, pasir. Sip. Nah, cocok. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin misalkan ini kan adalah tembok dan di sana adalah konohanya ya. Nanti kita bakal bikin bangunan konoha yang gede. Terus juga di sini berarti di sini adalah awal masuknya si monster-monster dari desa lain. Oke, berarti kita ganti menjadi warna hitam karena biar seperti portal Sasuke. Kalau Sasuke melalui portal kan gitu ya, warnanya hitam. Oke, kita pakai warna hitam. Nah, sip. Ini dia portal hitamnya. Ini kasih juga warna hitam deh. Biar cocok. Oke, seperti ini. Sip. Oke, ini adalah awal mula keluarnya makhluk-makhluk monster ya. HP kentang. Bang ingin ngetes mabar bang, soalnya gamenya 2 pemain. Iya, nanti kita bakal coba ya. Kak, kalau udah jadi minta wait mapnya. Oke, ada yang udah jadi bisa kalian coba di minicamp. Terus kalau sudah pasti ini, oke, ini nggak apa-apa, kita seperti ini aja bikinnya. Terus di sini kita bakal bikin tempat untuk si player bersiap-siap untuk memulai pertandingan. Jadi kita pakai titik respawn umum di sini. Terus kita juga butuh titik ready. Terus kita juga butuh kunci Inggris. Mana di kunci Inggris? Oke, ini di kunci Inggris. Nah, aku pengennya dia bersiap-siap di sini. Siap. Nah, karena ini adalah tim merah, berarti kita pakainya tim warna merah. Oke. Terus kita bakal bikin ready-nya nanti di luar. Tapi kita bakal bikin nanti ready-nya bakal di bangunan aja. Yaps. Kita testing dulu. Oke, ready-nya di sini. Ini ready, kita keluar. Coba kita testing ya. Kita tes map kita. Di sini kita masuk. Pintunya Kak di sini apa Kak? Kak, gimana caranya kalau minuat nggak sengaja kehapus akunya bisa masuk lagi? Aduh, aku nggak tahu deh kalau itu ya. Coba loginnya pakai Facebook. Bang, saat ini harus ngapain? Misi gue udah jadi. Bang, saat ini harus ngapain? Maaf, gue udah jadi. Nanti kita lanjutin. Oh, udah berhasil. Oke, di sini kita bakal... pokoknya kalau mapnya udah jadi, jangan lupa masukin apa yang udah aku ajarin di minicamp. Jadi kalian harus masukin item-item yang udah ada di pelajaran ini. Jadi kalau aku udah ngajarin, kalian coba masukin apa aja yang udah aku ajarin ya. Oke. Di sini kita udah bikin gerbangnya, tapi kita belum bikin dan lain-lain. Oke, di sini kita udah bikin tempat awal masuknya. Jadi nanti monsternya bakal dari sini ke sana ya. Monsternya cuma lewatin seperti ini aja, nggak apa-apa deh. Apakah kita tambah lagi belokannya? Tambah belokan kali ya. Sini. Set. Terus dia ke sini mungkin. Hup. Nah, terus dia baru muter ke sini. Itu kali ya. Oke. Berarti di sini kita tutup. Oke, berarti kita harus tutup ya. Oke, kita tutup. Set. Salah. Oke, nah sip. Oke, ini lebih bagus ya. Lebih unik. Nah, lebih pas. Oke. Ini luas, areanya lebih luas di situ ya. Oke, berarti kita harus cari cara. Mungkin kita bakal bikin pohon ini menghilang. Kita bakal hapus pohon ini karena pohon ini ngalangin. Karena aku bakal pengen
Di situ adalah tempat untuk pemain siap-siap untuk memulai permainan. Jadi kita bakal hapus sip. Nah, oke. Jadi bersih, kehapus dengan respawn-respawnnya. Ternyata oke, sip. Nah, di sini sudah lega banget. Oke, nice. Oke. Iya, cas dong apanya. Oke, sekarang kita coba bikin atapnya yang sederhana. Ya, pakai apa ya? Biasanya kalian kalau bikin atap pakai apa, guys? Kita mungkin bakal coba memakai kayu kali ya. Kayu yang berwarna ini kali ya. Coba kita testing pakai kayu warna ini apakah cocok dengan warna. Coba ini bagus nggak kayunya? Warna putih. Bagus juga sih. Coba lebih ke depan seperti ini. Oke, bagus juga sih. Gak apa-apa, bisa nih, bisa. Oke. 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 Sip. Ini adalah hanya sebuah contoh. Jadi kalian gak perlu ngikutin karena ini ada hanya sebuah contoh saja. Contoh. Di sini mungkin kita pakai ini. Benar, udah benar. Berarti kita seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita ini majukan seperti ini. Oke. Nah, di atas ini nanti kita bakal kasih sesuatu. Oke. Wih, baterainya 100%. Keren, baterai kalian kuat ya. HP-nya bukan kentang dong. Ada yang HP-nya kentang nggak? Siapa tuh yang HP-nya kentang? Oke. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil membuat sedikit scene ya. Tapi di sini kita belum berubah nih. Kita harus rubah warnanya menjadi sama seperti warna itu. Oke, kita rubah. Kita pencet ini, terus kita hias, kita ganti menjadi mana ya? Oh, ini dia. Warna pasir. Oke, sip. Sudah berhasil. Nah, kalau seperti ini, kita bakal coba bikin si pohonnya mengelilingi tempat ini. Oke, yeps, kita bakal bikin pohon di sini. Oke, tanaman. Terus kita kasih ini, terus kasih juga. Kita butuh yang banyak. Oke, sip. Taruh di sini. Terus kita taruh seperti ini. Kita kasih nya. Nah, dia bakal menjadi besar dan kita bakal copy agar kita bisa copy. Oke. Let's go, kita copy. Seperti ini. Sip. Langsung kita pencet nomor 3, kita copy. Oke, area sudah dipilih. Maka dari itu kita bakal bisa untuk paste di pinggir-pinggiran. Oke, seperti ini. Sip, weh, ternyata terbawa ya. Jadi kita harus taruhnya di sini aja. Nah, sip, kita sudah taruh seperti ini. Oke, jangan sampai terbawa. Enggak ya, nggak terbawa ya. Oke, aman. Oke, kita taruh di sini, di sini, di sini. Di sini. Oke. Jadi ceritanya ada di dalam hutan. Oke, biarin lah itu ada yang itu. Naruto sedang ada di dalam hutan. Bang jadi tukang fotokopi. Iya nih jadi tukang fotokopi. Kalian suka fotokopi enggak? Oke. Sudah dikelilingi oleh pohon-pohonan, tapi di situ masih ada yang kosong. Kita coba pindahin dulu karena ngalangin.
Oke, bukan ke sini ke arahnya. Bukan ke atas. Bukan ke depan, tapi ke sana. Udah kita pindahin yang jauh ya. Set, pindahin yang jauh. Hah. Oke. Dia perpindah jauh, jadi kita bisa leluasa untuk nge-paste di sini. Oke. Set. 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 Lah. Kok tidak keluar? Ya udah, kalau begitu kita bakal menjadi tukang fotokopi lagi deh. Kita seleksi. Kita taruh. Oke. Kita copy, kita taruh. Nah, taruh di sini. Oke. Sip. Oke, mantap. Coba kita lihat. Mana gerbang Konohanya? Gerbang Konohanya diselimuti oleh pepohonan. Oke, kita hancurin. Oke. Oke. Oke, itu dia tempatnya dan itu dia awal masuknya. Oke. Di sini kita bakal coba bikin rumah, tapi rumahnya yang sederhana tapi besar. Kita coba dulu. Ini ngalangin, berarti kita harus hapus nih. Aduh, dasar. Segini kita hapus. Set. Nah, kalau udah dihapus, kita bakal bikin rumah di sini. Tapi terlihatnya seperti ada pohon ya, padahal di belakangnya bolong. Oke. Yes, if you wanna be peneliti, you have to learn English. Because English is very important. Very important, you know. You have to know what is English language. Okay. Bikin rumahnya yang bertingkat. Jadi kita harus bikin rumah-rumah seperti rumah Konoha. Tapi tidak bakal mungkin bisa karena rumahnya sangat kecil. Jadi kita harus menggunakan ini. Set. Kita pakai ini, terus kita pakai ini, kita pakai ini, kita pakai ini, kita pakaiin ini. Kita perbesar. Wow, besar banget ya. Terus kita sudah lumayan besar, kita panjangin, kita besarin lagi. Apakah sini sudah cukup? Tidak. Kita panjangin. Oke, apakah sini sudah cukup? Tidak. Sini kurang. Kurang. Kita panjangin lagi. Set. Oke. Sudah panjang bingit snaps. Oh, kita lupa ganti. Kita lupa ganti menjadi nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita ganti menjadi blok warna putih. Karena ini adalah dasar dari semua blok. Yo. Oke. Set. Oke, nice. Oke. Di sini kita nanti kita kasih sesuatu. Atapnya juga kita bakal kasih. Oke. Yeah, you know what that mean? It's the best mini world mini camp host in best in the world in the worst in the super super in the. Okay, let's go. Let's make something bigger. Okay, segini ya. Pas banget dong. Bisa pas gini ya. Oke, okay, kita ganti menjadi warna putih. Warna putih. Oke, okay, sep. Kita pendekin. Sep. Oke, sudah seperti ini. Kita pendekin lagi. Sep. Kita pendekin lagi. Sep. Pendekin lagi. Sep. Pendekin lagi. Set. Pendekin lagi. Pendekin lagi. Oke, sudah terakhir ya ini. Oke. Nah, terus kita kasih tanda bintang jadi masjid. Enggak dong. Oke. Ini adalah contoh bukan masjid sih. Emang bentuk Konoha kalau ada si rumah yang kecilnya seperti ini bentuknya. Oke. Nah, di sini nuansanya nuansa hutan banget. Jadi adalah awal gerbang Konoha. Jadi kalian harus masuk lewat sini untuk bisa masuk ke Konoha.
Okay. Nah, di sini adalah ruang utama yang bakal kalian tempati untuk nanti bisa digunakan untuk naruh NPC-NPC ya. Okay, misalkan kita bakal buka dulu ini. Kita buka set. Okay, nah di sini kalian bisa kasih, wow, bisa diganti tempatnya ya menjadi tempat untuk naruh NPC. NPC, kita kasih lampu dulu. Lampu dong. Cari lampu. Lampu. Banyak banget lampunya ya. Lampu yang mana? Yang ini kali ya. Coba deh lampu ini deh. Hup. Bagus juga. Set. Set. Kita kasih beda segaris. Okay. Okay. Kalau udah seperti ini, mendingan kita bolongin dulu. Waduh, salah. Hup, door. Okay. Kita bolongin. Di sini juga kita bolongin dulu. Okay. Biar nggak lama, kita bolongin lagi di sini. Set. Apa nanti kita tambal. Itu kalau tambal ban lagi nanti. Okay, terakhir aja deh di sini deh terakhir. Okay. Nah, seperti ini. Terus kita jadi tukar tambal ban dulu. Ini lebih bagus kalau emang bocor ya. Set. Nah, seperti ini. Terus kita copy tukang fotokopi lagi. Kita paste. Okay, mang berapaan? 2000. Okay, kita sudah kecilin. Set. Okay, set. Nice. Waduh, malah copy bentuk itunya ya. Okay. Nah, langsung terang. Tapi di sisi-sisinya masih gelap. Apa-apa, nanti kita bakal terangin lampu. Misalkan pakai lampu yang warna ini. Coba kita pinggir-pinggirnya. Okay, bagus sih. Sementara aja contoh. Okay, biar cepat. Kasian kalian nontonnya kalau diperbagus banget. Ini kan contoh aja. Di sini ya. Okay. Sip. Okay. Sudah terang. Nah, nanti kita bakal taruh NPC di sini ya. Okay, sekarang kita sudah bikin base-nya. 1, 2, 3 di sana juga adalah awal pertama masuknya. Okay. Konoha itu di film Naruto. Iya, betul sekali. Konoha ada di film Naruto. Naruto, guys. Okay, terus selain ini apa aja yang kita butuhkan? Kita harus ngasih details. Kita kasih detail apa ya? Mungkin warna-warna. Ini kita bisa ngopi warna hijau di sini nggak? Nggak bisa ya. Coba kita kasih warna hijau. Nggak. Kita kasih warna rainbow. Coba kasih warna pelangi. Okay. Jelek ya warna pelangi ya. Jangan deh. Kita balikin aja warnanya. Pakai telur. Eggs. Kok gak ada? Oh iya bahasa Indo ya. Telur. Nah ini dia telur. Oke, ini fungsinya untuk biar kalian langsung crot. Langsung banyak tuh. Jadi gak usah di satu-satu. Oke. Ini adalah tempat keluar monster. Monster akan berjalan lewat sini, lewat sono menuju ke sana. Dan kalau orang yang monsternya berhasil menuju ke sini, kita bakal kalah. Okay. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin kita bakal lanjutin lagi si batu atapnya. Mana nih batu atapnya? Ini kali ya tadi ya. Ini kan? Ini tadi pakai ini gak sih? Bagusan pakai ini ternyata. Ganti deh.
Bagus pakai ini, guys. Kita hapus. Kita hapus. Oke. Terhapus semua. Ini juga kita hapus. Oke, terhapus semua. Nah, langsung aja kita kasih ini di setiap jalannya. Karena ini lebih bagus ya. Jadi aku milih pakai ini aja deh. Oke. Sip. Nice. Nice. Oke. Wow. Oke. Kita seperti ini. Ini sangat melelahkan sebenarnya, mencet-mencet seperti ini. Tapi kita coba pakai blok copy biar nggak lelah. Jadi kita copy paste, terus kita copy dari sini ke ujung sini biar jauh. Nah, biar nggak capek. Oke, kita paste saja di sini. Nah, oke, enak banget ya, nggak capek-capek gitu. Oke, wow, ini udah ngalangin. Oke, sip, ini ngalangin. Oke, salah, kurang depan. Oke, nice, nice, nice. Oke. Kita lanjutkan. Ternyata ada musuhnya juga ternyata. Iya, nanti kita bakal bikin musuhnya juga dong. Masa cuman tower defense gak ada musuhnya? Kita kan kalau tower defense kan temanya mempertahankan markas. Kalau gak ada markas, kita mempertahankan apa dong gak ada musuhnya? Mbah Jaka, buset Mbah Mijan. Kiai Kiai aja. Ini dong, kalau kiai pakai bahasa Arab. Waduh, mengalami saja nih pohon. Yo yo, ini kenapa lagunya ya 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 sih? Ya ampun, menghalangi kerjaku saja nih ya. Oke. Oke. Oke, mending gini dah. Tapi nggak bisa jalan. Kenapa ini? Dihalangin sama pohon ternyata. Oke, yo yo yo. Siapa tuh Yaya? Oke. Oh, ini ada yang bolong. Gak apa-apa, nanti kita tambal ban lagi. Kita jadi tukang tambal ban lagi. Oke. Aku suka manual. Oke. Yeay, malah dihancurin dodol. Apa ntar dibenerin? Oke, hajar-hajar aja dulu dah. Nanti kita bener-benerin terakhir. Ada pohon terbang, hebat kan? Ini udah potong, nah seperti itu. Oke. Bang, aku download. Maaf Bang Jaka, kalah terus lawan alien-alien Durjana. Pakai pistol juga masih meninggoy. Iya dong. Harus sama-sama teman sama teman kalian biar enggak meninggoy. Biar enggak meninggoy, harus sama teman mainnya. Oke, sudah tertutupi. Ini kenapa masih ada ini? Oke, kita tutupin jadi tambal ban. Oke. Oke, sini sudah tertutupi ya. Sudah sangat simple mapnya. Oke, tinggal kita tambahin dekorasi-dekorasi. Oke. Nah, kalau kalian misalkan pusing dekorasinya kasih apa ya bang ya? Yuk kita cari sama-sama. Aduh, misalkan bingung nih cari miniatur. Kita cari miniatur di sini aja nih, biar nggak ribet. Kita beli atau ngambil dari miniatur yang udah dibikin sama orang. Oke. Kita cari miniatur, 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 cari yang bagus. Oh, parubaya, apa ini parubaya? Standy shirts, wah, wow. Wow, ini keren nih. Wadah,
tapi kan temanya anim, jadi kita harus carinya. Oh ini, waduh, pakai ini aku nggak ada lagi ini, aku main di ini. Padahal ini ada legenda Sanin Jiraiya loh. Waduh. Oke deh, kalau begitu kita cari yang lebih lagi characters. Kita urutkan menjadi filter, terus orang, terus kita filter menjadi unggulan. Coba ya, ada nggak ya unggulan? Nah, banyak sekali yang udah unggulan di sini. Coba kita lihat apakah ada yang bisa. Nah, aduh, ini pakai ini mulu sih nih, tapi gimana lagi? Yang gratis kek. Kaguya bayar juga. Nggak ada yang nggak bayar apa? Oh, Luffy Gear 4. Spawn Squidward. Ada Squidward Tentacle. Squidward Tentacle. Squidward. Aku berasal dari Gontalo. Oh iya, kalian dari mana aja guys? Apakah kalian dari Mars? Ataukah kalian dari planet lain? Ataukah kalian berasal dari zaman purba? Welcome to Gorontalo. 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 Hai, Cat Queen, apa itu bahasanya? Saya tidak mengerti, Bambang. Saya tidak mengerti bahasanya itu bahasa apa? Bahasa apakah itu? Saya tidak mengerti. Bang, cari Sasule. Sasule yang ada Susanoo-nya. Berarti bukan semua dong, berarti dong. Nah, ya. Kemarin sih nemu yang ada yang Susanoo-nya. Cuman welcome to my server. Oh, ini ada Sasule. Ini mah bukan Sasuke. Tuh enggak ada mulutnya Sasule ini mah. Sasule. Wow, Bogor. Di mana tuh Bogornya, Renaldi? Di mana tuh Bogornya? Udi, Sulawesi Utara jauh banget ya kalian. Terus kita cari. Ini apa nih? Oh, target. Dummy target. Lucu juga ya. Terus coba kita ganti ke kategori. Nah, di sini kan banyak nih. Kategori pahlawan, perobotan rumah, berkebun. Nah, ini kan kebun-kebun. Coba kita lihat kebun-kebun. Coba download ini, download coba. Terus cuma segini. Kita cari, berarti kita carinya tanaman, bangunan, lingkungan. Jamur, ada ulat. Sulawesi Utara, wih jauh-jauh ya. Aku berasal dari Bogor. Widih, banyak ini Bogor nih. Ada yang tahu Sentul? Kalian tahu pasti kan orang Bogor, kalian pasti tahu Sentul ya. Wow. Pokoknya apa nih? Wow. Bagus sekali bonsai. Cianjur. Oh, halo Cianjur. Bagaimana kabarnya Cianjur? Ini apa? Oh, download deh. Oke, coba kita hias. Kita kasih dekorasi-dekorasi yang ya walaupun simple gak apa-apa. Yang penting sudah dikasih dekorasi. Ini ada Naruto nih. Coba kita lihat Naruto-nya. Ini blok bukan sih? Oh ya, blok. Oh,
Kita coba kasih Naruto di sini. Set. Nah, kita kasih di sini, kita kasih something. Oke. Seperti ini enggak apa-apa, kita taruh aja. Terus kita kasih Naruto. Terus kita kasih Saitama. Kasih Eren. Man Eren. Ini apa nih? Ini Eren. Ini Eren ya. Goku, kita kasih Goku. Luffy, Nami. Ini Sasuke, ini beneran Sasuke, lihat dah. Bentuknya. Lihat. Sasuke banget. Oh. Lah ini mah makhluk. Tidak. Aku tidak butuh makhluk, aku butuhnya blok. Kita bunuh makhluk ini. Ah. Oke, okay. Set makhluk. Makhluk, 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 makhluk. Ya, ini makhluk semua dong. Aku malas bikin bloknya. Blok, 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 makhluk, makhluk, makhluk semua. Udah deh, nggak apa-apa, kita bikin aja. Kalau kalian pengen bikin blok, kita harus pakai ini nih. Kita bikinnya di, berarti di bawah sini. Nah. Oke, di sini kita bikin bloknya. Sasur. Ini Zoro atau apa ini? Ini bukan Zoro ini. Zoro. Iya, ini tahu Zifan Anim. Ini Zoro, ini mah Zoro ya. Enggak apa-apalah. Oke, kita dapat Zoro. Blok. Dapat Zoro satu, ini hapus berarti nih. Dapat Zoro. Oke. Terus kita ganti. Kita hapus, kita ganti menggunakan siapa lagi ya? Bikin baru berarti. Oke, siapa lagi ya? Zoro. Goku mana Goku? Nah, ini Goku nih. Goku yang warna biru. Keren nih. Oke. Goku warna biru. Let's go, jadiin blok. Oke. Sah. Oke, Naruto, Sasuke, Zoro, Goku. Siapa lagi ya? Luffy, Luffy udah ya? Belum ya? Luffy. Ini Luffy-nya bagus sih, dikit lumayan. Oke, kita kasih Luffy di sini. Ini ngalangin pohon. Oke. Set. Oke, nice. Luffy terus. Coba kita ganti lagi siapa lagi ya? Nami. Nami ya, belum. Ayo ini nih. Dari set von Deadly Sins. Ini yang kekuatannya matahari. Hah? Kerja maksudnya? Maksud lu apa? Kirito kerja. Apa itu kerja? Seng. Kita kasih si Seng. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Tanjiro. Tanjiro yang mana sih? Ada enggak di sini Tanjiro? Enggak ada ya? Jotaro adanya ini. Eren, Eren, mana Eren? Oh ini ya. Ini Eren. Kerja apa sih maksudnya kerja? Masa kita disuruh kerja? Ini siapa nih?
Oh ini belum ya, udah ya. Ini belum nih. Oke. Door. Oke, ini ngalangin segala nih. Oke. Sip. Kita seperti ini. Oke. Nah, sip. Kita udah bikin sedikit mapnya, walaupun kecil nggak apa-apa, tapi ya yang penting sudah bikin sedikit desain mapnya. Nah, sekarang kalian pilih, kalian mau bikin hero-nya dulu, tower-nya dulu, atau kalian pengen bikin musuhnya dulu? Mungkin kita bakal bikin musuhnya dulu kali ya. Oke. Nah, nanti abis kita bikin bug ini, besok kita bakal bikin triggernya biar si musuhnya bisa jalan sendiri, oke? Oke, sekarang kita bakal bikin satu dulu musuhnya. Nah, musuhnya makhluk, kita tambah makhluk di sini. Oke, kita tambah makhluk. Makhluk. Oke, di sini aku udah kemarin kita udah download banyak banget. Yaps, kita klik tambah baru. Buat kita tambah. Nah, di sini kita cari makhluk yang udah kita download monsternya. Kita pengen musuhnya adalah Titan. Nah, ini Titan. Yang pertama kita monsternya adalah monster Titan. Jadi kita kasih nama Titan level 1. Oke, Titan level 1. Oke, nggak usah ditranslate. Terus kita pilih monster, pilih nyawanya level 1 biar mudah, nyawanya 100. Oke, serangannya 0, dapat bergerak on. Kecepatan larinya lumayan kencang. Terus ngedrop tidak. Terus grupnya grup warna biru. Nah, jarak serangan tidak, penglihatan tidak, serang on, lanjutkan. Ini hapus, interaksi tidak. Oke. Nah, ini kita sudah bikin monster level 1. Kita klik, kita tambahin, oke. Terus kita tambahin lagi buat monster lagi. Oke, kita buat makhluk lagi. Dan musuh yang kedua kita pengen musuhnya polisi. Jangan polisi, apa ya? Musuhnya kita harus cari musuh deh, itu hero-hero semua itu soalnya. Let's go, kita cari musuh, kita cari musuh di sini, kita cari filter, terus monster. Where is the monster? Where is the monster? And monster fighter robots, binatang monster, ini dia monster. Oke, okay. Apakah zombie? Tidak ada zombie di dunia anime. Kita cari. Bang, gimana bikin tokonya? Ya, sekarang kita bakal belajar. Semua kita bakal pelajarin. Oke, okay. Titan. Apalagi ya monsternya. Bukan toko cuman buat dev. Bisa bikin toko yang bukan dev. Nanti kita bikin semua kok, tenang aja ya. Oke. Mana yo? Oh, ini ada Freddy Knight. Oke. Tapi tidak seperti monster. Ini serem juga ya. Coba kalau lari. Ah, ini bisa nih. Cartoon Cat. Gak apa-apa dah, download. Koleksi monster. Titan tadi. Nah, ini Titan lari nih. Oke, download.
Dulut. Coba. Si orang ini punya titan lain gak? Oh, dia yang buat ini. Ini apa nih? Buset, serem amat. Buset, masa kita ngelawan bayi? Jawa Titan nih. Oke, ini gede banget. Download Titan. Oke, kita udah dapat 2 Titan. Kita bikin makhluk level 1. Terus kita bikin level 2-nya. What? Terus kita masuk ke tampilan. Udah miniatur. Nah, di sini harusnya banyak titan yang jalan ini, jauh titan. Oke. Titan level 2. Oke, titan level 2, propertisnya 100, 200 deh. Nyawanya 200. Serangannya off, dapat bergerak on, larinya lebih cepat, terus grup biru. Simpan, sip. Sudah 2 monster kita bikin. Kita bikin Titan level 3. Oke, kita bikin Titan level 3. Kayak tadi lagi. Ah, Nevin Gaming, di mana Nevin Gaming? Oke. Coba kita monster gudang miniatur. Oke, gudang miniatur. Terus kita kasih monster Titan level 3-nya. Nah, ini nih yang lari nih. Oh, tinggi banget ya. Oh, oke. Boss Titan. Set. Oke, ini adalah boss Titan-nya. Monster nyawanya gope. 500. Oke, 500, terus nyawa biru. Terus interaksinya oke, sip. Kok gampangan dong, nanti di map kalian, kalian bisa sesuaiin darahnya sesuai keinginan kalian ya. Bisa darahnya lebih gampang dibunuh, bisa juga lebih susah dibunuh, oke. Oke, kita sudah ada level 1, level 2, level 3, kita masuk ke game. Oke, sekarang kita bakal bikin hero-nya. Nah, hero-nya tadi, monster-nya. Kita sudah bikin ada 3. 1, 2, 3, level 1, level 2, dan level 3. Kita bakal bikin hero-nya buat ditaruh tower-nya. Oke. Kita bikin hero-nya. Kita klik makhluk, tambahkan. Tambah. Terus kita klik buat. Kita pilih Naruto. Pilih Naruto. Naruto yang segi mode. Oke, Naruto Sage mode. Naruto Sage mode. Oke. Damage. Damage-nya 50. Oke, okay, kita atur nyawanya satu saja, serangannya 50 sesuai deskripsi. Terus jangan bikin bergerak, kalau kalian yang aktifin nanti hero kalian bakal gerak-gerak, jadi kalian offin. Grup merah, oke. Okay. Jarak serangan 10. Jangkauan 16, serangan. Serangan kendali. Kita ganti karena Naruto kuat, kita ganti menggunakan Bola Naga. Oke. Okay. Serangan dengan efek. Dengan efek. Tidak. Lanjutan. Nah, di lanjutan ini kalian wajib nambahin yang ini. Oke. Okay. Wajib nambahin yang ini biar si hero kalian ngehit monsternya. Satu. Dua. Tiga. Nah, di sini kita setting sesuai dengan monster yang udah tadi kita bikin. Titan level 1, 100%.
Titan level 2 100% juga. Dan title level 3 100% juga. Oke, okay, nice. Nah, ini udah pada 100% semua ya. Oke. Okay, nah, seperti ini bentuknya. Langsung kita simpan. Terus kita masukin. Oke. Okay. Kita testing dulu, kita bakal testing apakah berhasil atau tidak. Oke. Okay. Kita testing. Ini dia hero kita, terus ini adalah monsternya. Oke. Okay. Aku pengen taruh mulai bermain. Exit mode. Nah, kita taruh di sini misalkan. Kita kasih ini dulu. Nah. Kita taruh sini dulu. Set set set. Set. Oke. Okay. Let's try. Kita coba. Aku pengen naruh towernya di sini. Wih, salah. Di atas dong. Oke, towernya di sini. Nah, oke, okay. Terus bakal ada monster yang jalan. Set. Apakah dia berhasil ngehit ataukah tidak? Kita cek. Nah, kita cek. Dia ngehit nggak? Kalau nggak ngehit, oh, ngehit. Berarti kita berhasil bikin towernya ngehit. Oh. Oke. Okay. Naruto-nya dengan kekuatan Rasengan api. Rasengan. Oke, okay. Nah sini dia malah di sini ya. Sono biar pukulin. Oke, okay. Pukulin terus Naruto. Oke. Okay. Wei. Kemana aja Rasengannya? Oke, okay, nice Rasengan. Oke. Okay. Sampai mati. Oke, okay, nice. Sip. Berhasil kan? Oke, okay. Nah sekarang habis Naruto satu lagi deh ya. Eh enggak, masa hero nya cuma satu? Tambah lagi dong. Tambah lagi. Kemarin kita udah bikin hero nya ini Captain Tom, ini Dukun. Ini kita masukin aja. Kita tinggal rubah bentuknya. Oke, okay, ini adalah Naruto. Captain Tom kita rubah menjadi Luffy. Oke. Terus Nini kita rubah menjadi Sasuke. Kok Sasuke-nya gini? Jelek amat. Ganti. Sasuke yang ini. Nah, oke. Terus Dukun Barbarian kita ganti menjadi Saitama. Oke, terus satu lagi kita ganti menjadi siapa lagi guys? Oh, Eren. Eren. Satu lagi kita ganti menjadi Goku. Oke, nice. Sip, kita sudah punya banyak tower. Oke, okay. Pak Polisi. Oke, okay, nanti kita kasih Pak Polisi. Oke, okay. Nah kalau kalian sudah kasih hero-hero seperti ini, jangan lupa di setting. Lihat dulu di interaksi. Nah di interaksi kalian dilanjutan juga, dicek dulu tambah fitur. Jangan lupa dikasih hajar ya, sesuai dengan jumlah musuhnya. Di sini kalian kasih musuhnya adalah ini 100. Terus ini juga 100. Terus ini 3 ini ya. Ini udah sih belum sih? Oh udah, Titan level 1 yang belum. Oke. Nah kayak gini, jangan lupa dikasih kayak gini biar bisa mukul ya monster ininya, hero kalian. Oke, saat yang udah mana yang udah, ini udah. Berarti ini belum ya. Jadi kita harus setting. Oh, Sage Mode, Naruto Sage Mode. Kita tinggal ganti berarti. Ini. Terus sama ini.
Oke, ini hapus berarti ya. Titan, Boss Titan, Titan. Oke, sip. Terus yang ini juga kita cek. Oh, dia belum ada. Ternyata kita harus add sendiri. Bang, kok gue bingung? Gak usah bingung, kan gampang. Cuman ngasih ini doang. Titan. Pilih lagi. Oke. Titan level 1, Titan level 2, Boss Titan. Oke. Jadi kalau kalian udah bikin kayak gini, ya udah ya. Ini emang bete sih bikin kayak gini, tapi kita 3 dulu aja. Tapi sayang banget kalau nggak semua ya. Sabar ya, kita 3-3-nya emang ngebetein. Kalau kalian lagi ngisi gini, emang bete banget guys kalau ngisi-ngisi kayak gini. Gimana kalau yang udah tuh Saitama, Eren, Goku, Naruto? Berarti kita pakainya itu dulu aja ya. Saitama, Eren, Goku, Naruto. Oke, kita kasih awal-awal di sini dulu. Oke. Nah, Goku, Eren, Saitama. Oke. Kalau kita udah bikin plugin-nya, kita bikin plugin shop. Kita belum bikin plugin shop, kita bikin plugin shop-nya dulu. Di sini ada banyak cara bikin plugin shopnya. Ada yang kalian klik blog terus dapetin hero-nya, ada yang kalian bisa langsung bikin shopnya. Sekarang kita bikin tambah makhluk. Kita kasih Pak Ahmad ini adalah toko shopnya. Misalkan ini adalah hero shop. Oke, hero shop kita kasih di sini interaksi. Oke, di sini kita buat shop toko hero. Item setting kita tambahin aja hero-hero yang udah tadi kita bikin. Saitama, terus juga ada ini. Terus juga ada ini. Oke, kita kasih harganya. Nanti kita kasih harganya nanti, yang penting kita simpan dulu ya. Deskripsi toko menjual hero. Oke, sip. Oke, tinggal simpan. Oke, berhasil kita bikin tokonya. Mewat aku ngebug. Wadaw. Oke. Ayo dong di-share dulu teman-teman video ini, karena biar banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton, banyak kode unik dan banyak yang permanen. Oke. Oke, ini penontonnya udah ada 600. Kalau penontonnya sampai 800, aku kasih kode unik skin Misra. Dan juga aku bakal kasih kode unik Mon. Nah, buat kalian suka Mon, aku bakal kasih kode unik Mon. Makanya cepat di-share ya. Oke, kita sudah bikin shop. Oke, ini dia shop. Nah, coba shopnya di situ ya. Bang, itu Misra permanen? Gak tau. Aku gak tau permanen, gak tau enggak. Kalau gak salah bilang gak sih ada yang permanen, ada yang enggak. Nah, kalau kalian banyak nge-share video ini, nge-like, nge-subscribe, biasanya sih jadi permanen. Katanya sih, cuman aku juga gak tahu ya. Oke. Kayaknya sih, cuman gak tahu juga ya. Tapi buat kalian yang kemarin dapat helm monyet, nah nanti bakal ada baju nih, baju permanen monyet. Jadi kalian bakal dapat permanen. Oke, oke, di sini kita udah berhasil bikin toko. Ini adalah tokonya. Dan kalau kalian sudah menjadi developer, kalian bisa, ini kalian harus di-upload dulu private. Oke, upload. Nah, di sini kalian bisa bikin toko developer. Fungsinya apa toko developer? Fungsinya bisa kalian jualan menggunakan mini coin, mini beans, dan kalian bakal mendapatkan mini beans yang banyak. Oke.
Oke, tunggu kita tunggu selesai uploadnya. Oke, kalau sudah selesai dikit lagi. Aku sudah sub, mantap yang sudah sub, kalian keren, kalian hebat, jangan juga lupa diaktifin loncengnya ya. Oke, sudah berhasil diupload, berarti kita harus bikin shopnya dulu, shop developer. Developer shop, mana nih? Oke, jadi kalau kalian cara membuat developer shop, nah di sini kalian harus tahu cara membuat developer shop. Caranya gampang banget, kalian pilih yang ini. Nah, di sini kalian bisa tambahin apapun yang kalian pengen jual ya. Misalkan kalian pengen jual hero ini dengan menggunakan mini bin seharga 85. Di sini kita kasih tren. Oke, nah, terus kalian mau jual hero lainnya seperti hero One Piece dengan harga 100, misalkan One Piece-nya lebih kuat, kalian bisa taruh menjadi lebih rekomendasi. Nah, ini aktifin. Nah, oke, kita tambah lagi. Misalkan satu kali lagi kalian pengen bikin Sasuke menggunakan rekomendasi, terus jualnya menggunakan mini point. Nah, sini kalian bisa setting mini pointnya sampai segini misalkan ya. Nah, lihat, widih, gila banget ya ini ya. Klik simpan. Oke, kita berhasil membuat shop, developer shop seperti ini. Tapi jangan settingnya jangan seperti ini, nggak akan ada yang beli ya. Shop ini udah, developer ini sudah. Terus kita bakal persiapan untuk bikin ini cara membelinya dengan cara diklik. Kita coba cari mana nih? Mana ya? Tanaman, balok. Where is balok ini, mana ya? Oh, ini. Nah, kita bakal taruh hero-hero di atas blok sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh aja ya, contohnya 3 aja. Kalian mau jualannya adalah Naruto, terus Sasuke, terus One Piece. Nah, kalian taruh di atas sini. Ini mah bukan blok. Mana yang blok? Where is the block? Oh, ini blok. Ini blok. Ini blok. Oke. Taruh di sini, taruh di sini. Nah, nanti kalau ada pemain, misalkan pemain pengen beli hero ini, dia tinggal klik aja bloknya. Nah, kalau udah klik, nanti dia bakal bisa dapat hero-nya, oke? Tapi triggernya bakal aku ajarin besok ya. Besok bakal ada ini, jadi kalian harus nonton, oke? Harus nonton. Oke. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton minicamp kali ini tentang membuat map dan juga membuat plugin. Besok kita akan bahas tentang triggers. Kita bakal bikin triggers-triggersnya. Kalau sudah nonton, sampai ketemu di video-video berikutnya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Bye-bye, stay creative, oke?